Mes DPR Papua yang berada di Jalan Percetakan Kota Jayapura adalah salah satu aset dewan yang hingga kini belum difungsikan karena belum diterbitkannya regulasi oleh pemerintah daerah Provinsi Papua untuk digunakan. Gedung mewah milik DPRP ini telah diresmikan oleh Gubernur Papua Lukas NMB pada tahun 2020 lalu sebelum dilaksanakannya PON 20 tahun 2021 di Papua. Oleh karena itu, dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda Papua, maka akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah. Sekretaris Dewan DPR Papua, Juliana Waromi, mengatakan, Mes DPR adalah aset DPR yang sudah dibenahi dan dirapikan serta telah diresmikan oleh Gubernur Papua Lukas NMB pada tahun 2020 sebelum pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di Papua. Mes DPR ini, waktu itu kami berusaha untuk benahi, kasih rapi, sampai sekarang sudah berdiri baik dan sudah diresmikan tahun 2020 karena ada PON. Nah, itu sudah selesai. Dan selesai itu tujuannya untuk menjawab atlet-atlet yang akan datang berkompetisi di sini. Artinya sama-sama ikut kegiatan PON 2021 yang diundurkan jadi 2020 diundurkan jadi 2021 ya. Nah, pelaksanaannya. Makanya MES itu kita fungsikan waktu itu. Mama Sekuan Sapan Akrab Juliana Waromi mengatakan MES DPR sekiranya akan difungsikan namun harus melalui ketentuan dan kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara ini MES DPR belum dapat difungsikan namun jika ada kegiatan ibadah dan lainnya maka MES ini bisa digunakan, ujar Juliana. Setelah sudah selesai pelaksanaan PON, ini MES mau kita fungsikan. Tapi kan ada ketentuan bahwa ini aset, jadi harus ada kerjasama dengan pihak ketiga, tapi melalui Pemda. Artinya bahwa saya harus komunikasi dengan Biro Hukum terkait dengan ketentuan yang ada, seperti itu. Jadinya, MES sementara belum berfungsi, tapi kalau ada yang menggunakan bisa kita pakai, ini ada acara dari kantor, ibadah, itu bisa kita gunakan MES-nya. Untuk hari ini, belum bisa kita lakukan apa-apa karena masih menunggu komunikasi dan pihak ketiga dulu. Ya, saya sudah bangun komunikasi dengan Hotel Merkur. Sudah, kami sudah komunikasi dengan ibu pimpinan di situ dan sudah bersedia. Hanya sekarang butuh dukungan. Surat, dukungan regulasi, artinya paling tidak ada sepotong surat lah, sepotong surat yang dari pemerintah daerah atau ini kan namanya aset, kan? Nanti supaya diatur dalam pembagian macam-macam lah, seperti begitu. Jadi memang kita belum sampai ke situ. Selain itu, Juliana Waromi menambahkan bagi anggota dewan yang sudah dilantik namun belum memiliki rumah dinas dan kendaraan dinas tidak bisa menempati MES DPR karena hak anggota DPR sudah diatur dengan PP nomor 18 tahun 2017 dan yang baru diterbitkan PP nomor 1 tahun 2023 sehingga hak anggota dewan untuk memiliki rumah dinas dan kendaraan dinas telah dimasukkan dalam gaji atau telah include. Anggota DPR sudah diatur dengan PP nomor 1 tahun 2023 yang barusan keluar. Yang lalu juga sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Itu dia sudah mengatur di dalam. PP itu sudah mengatur bahwa anggota DPR yang sudah dilantik jadi anggota DPR itu berhak punya rumah dinas, punya kendaraan, artinya sudah diatur dalam situ ya. Tapi kembali kepada keuangan daerah. Kalau keuangan daerah mampu, maka ini bisa diterpenuhi. Karena keuangan daerah belum bisa untuk menjawab itu semua, maka rumah-rumah dinas yang tadinya dikasih ini kita jadikan sebagai mereka langsung kita masukkan dalam gaji untuk biaya sewa rumah, seperti begitu. Jadi sudah include di gaji. Yang tadinya bahwa harus punya rumah, punya mobil, tapi ini sudah include di gaji. Jadi sudah tidak perlu lagi barang-barang ini. Bisa tidak perlu. Sewa mobil tiap hari, jadi 25 hari berapa, itu sudah ada. Dan ini hasil dari kajian dari tim yang sudah turun di lapangan. Maka disesuaikan dengan Pergub. Pergub sudah keluar dan ini yang jalan. Sudah jalan. Begitu. Kita sesuaikan dengan PP 18. 2017, lalu disesuaikan lagi dengan perubahannya
PP nomor 1 tahun 2023 barusan keluar.